sebanyak 378 peserta mengikuti Kongres Legioner Junior dan OMK Sekeuskupan Manado bertempat di Wisma Lorenzo, Lota. Kegiatan ini dimulai pada Jumat 6 Oktober 2017 sampai Minggu 8 Oktober 2017 dengan tema Rasul Muda Legio Maria. Hari pertama Kongres diawali dengan misa pembukaan yang dipimpin oleh Uskup Manado Monsenyur Benedictus Roli Untu, MSC. Selanjutnya, acara pembukaan Kongres yang dirangkaikan dengan pesta ulang tahun Legio Maria yang ke-96. Adapun Uskup Manado secara terpisah memberikan tanggapannya tentang kegiatan ini. Dengan pembinaan sekarang ini, pertemuan mereka, kebersamaan persekutuan mereka, saya optimis bahwa ke depan mereka akan menjadi pendamping-pendamping, pembimbing-pembimbing, pemimpin-pemimpin umat di kemudian hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan materi dan diskusi dalam kelompok dan diakhiri dengan doa malam. Lantas, apa tujuan dari Kongres ini dan bagaimana panitia mempersiapkan kegiatan ini? Berikut penjelasan dari Ketua Panitia Kongres. Tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin, Legio Senior ingin mewariskan kepada Legio Junior pembinaan secara bersama-sama untuk menjadi rasul-rasul muda, menjadi legioner muda. Jadi Legio Senior ingin mewariskan kepada Legio Junior itu semangat merasul. Panitia mempersiapkan ini cuma 2 bulan. 2 bulan kegiatan, rapat komisium bulan Agustus, mereka langsung putuskan untuk membentuk panitia, lalu akhirnya panitia dibentuk oleh Ketua Komisium Manado. Tapi memang sejak awal kan waktu program adanya Kongres untuk Junior dan OMK, kami sudah mengusulkan bahwa jangan cuma dibuat di tingkat komisium, tapi buatlah sekeuskupan, supaya itu pembinaan itu merata, ada kesinambungan. Apalagi orang muda, Legio OMK itu baru muncul, jadi perlu ada bersama-sama, supaya mereka bisa melihat, oh ini kami punya teman, oh kami banyak, ternyata kami banyak, bukan cuma sedikit. Tapi memang perlu ada keseriusan, disiplin, itu yang mesti ditanamkan kepada anak-anak. Sebenarnya kan cuma 1 bulan, mau dibuat bulan September, tapi memang semua tidak siap. Pertama karena banyak kegiatan bulan September, jadi kami tunda. Kemudian Uskup juga tidak bisa hadir, jadi tunda. Yang paling pas ini bulan Oktober, jadi 2 bulan kami punya persiapan. Angelia Karundeng, Christian Sondak, Cantika Runtu melaporkan.